Dan tunggulah. Tunggu apa ni? Tunggu apa? Hari kiamat. Tunggulah azab yang akan menimpa mereka. Sebab Allah dah janji, itu sunnatullah. Kamu duk kutuk dia pun tak ada faedah juga. Tunggu je. Kalau dia kutuk kamu, kamu kutuk dia pun, dia tak berubah juga. Buang masa kamu je. Baik kamu berdoa. Jadi tunggu je, Allah turunkan azab pada mereka, sama ada kat dunia ataupun di akhirat besok. Innahum, sesungguhnya mereka itu muntazirun, adalah adalah orang-orang yang menunggu. Mereka adalah orang yang menunggu. Menunggu apa? Tengok bahasa Al-Quran. Dan tunggulah. Allah tak kata tunggu apa. Kemudian Allah kata mereka menunggu. Pun Allah tak sebut mereka tunggu apa. Apa yang mereka tunggu ni? Mereka tunggu apa? Apa dia? Orang kafir tunggu kiamat tak? Ha? Tak. Sebenarnya Allah ada dua tafsiran. Pertama, mereka menunggu saat kematian engkau. Supaya apa? Mereka dapat rehat. Orang kafir berusaha tak supaya Nabi tu mati? Kan? Supaya apa? Bila Nabi mati, mereka dapat rehat. Selagi Nabi tak mati, mengancam tak kuasa politik mereka? Ha. Jadi bila kita buat kerja dakwah, orang kafir akan sentiasa berusaha dan berharap akhirnya kita mati. Ataupun kalau kita tak mati pun, Jumaat kita mati. Supaya apa? Mereka dapat teruskan kerakusan mereka ataupun nafsu mereka. Itu satu tafsiran. Mereka menunggu kematian engkau. Jadi kalau kita berdakwah, orang nak kita mati, okey tak? Kita berdakwah, orang berdoa supaya kita mati, okey tak? Okeylah. Sebab dia berdoa tak baik pada kita sebab kita berdakwah. Bukan kita maki dia, tapi sebab kita ajak dia pada benda yang baik. Okey, tafsiran yang kedua, mereka menunggu bukan kematian engkau. Sebenarnya dengan perbuatan mereka yang degil ni, yang tak percaya pada hari kiamat, bahkan perli kamu tu, perbuatan mereka tu sebenar menempah bala. Mereka sedang menunggu azab Allah. Walaupun mereka tak percaya, hakikatnya mereka sedang menunggu. Iqra kitaballahi tarqa jinanahu wa tanal azim.